Puluhan siswa dan siswi serta guru di Sekolah Dasar Mangkubumen Kidul 16 Solo, Jawa Tengah menggelar doa bersama di halaman sekolah. Puluhan murid sekolah dasar ini berdoa untuk kedua calon mempelai Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution agar pernikahan pada 8 November nanti berjalan lancar. Foto kecil Kahiyang juga dipasang karena ia lulusan dari sekolah ini pada tahun ajaran 2003-2004. Salah seorang guru pernah mengajar Kahiyang. Kahiyang ini orangnya baik dan rendah hati, gampang tersenyum dan suka bergaul dengan semua siswa-siswi. Pendiam tapi bukan berarti dia tuh punya sikap rendah diri, tidak. Tapi karena kesantunannya, kebahagiaannya yang begitu lemah lembut, smile, kawannya banyak, tapi nggak pernah ada masalah dengan teman-teman yang banyak itu. Tinggal menghitung hari, semua persiapan hampir beres. Geraha Sababwana juga dipercantik. Selain pembersihan dan pengecatan gedung, renovasi kecil-kecilan juga dilakukan. Iya, kita tacap sedikit lah biar tidak kotor. Kan sampai menit-menit terakhir kan gedungnya masih terpakai orang lain. Jadi kita tacap terus. Selain cat apa lagi mas? Selain cat untuk perbaikan-perbaikan atau renovasi? Ya ada, ya renovasi kecil-kecilan. Pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution akan dilangsungkan pada 8 November 2017 di Solo, Jawa Tengah. Semua persiapan sudah lengkap, termasuk saksi pernikahan yaitu Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Acara ngunduh mantu di Medan, Sumatera Utara akan digelar pada 24 hingga 26 November. Angga Eka melaporkan untuk NET.